Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda, dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Aksi unjuk rasa berakhir setelah massa bertemu pelaksana tugas Gubernur Aceh. Melihat lebih dekat desa binaan bersih narkoba. Berwisata ke Museum Aceh sambil belajar sejarah. Jadi kawan, dengarkan saya. Kita akan kasih... Aksi unjuk rasa anti tambang yang sehari sebelumnya sempat panas dan ricuh, Kamis kemarin berakhir damai. Para mahasiswa membubarkan diri setelah mereka berhasil memaksa PT Emas Mineral Murni atau PT EMM keluar dari Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Sebelumnya, seribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Banda Aceh melakukan aksi protes. Mereka mendesak pelaksana tugas atau PLT Gubernur Aceh memberi rekomendasi pencabutan izin operasi PT EMM di Nagan Raya dan Aceh Tengah. Aksi sempat ricuh karena massa mencoba masuk ke kantor Gubernur Aceh dengan mendobrak pintu pagar kantor tersebut. Selain itu, massa juga merusak pagar dan membakar boneka yang menyerupai Gubernur Aceh. Sambil membawa poster dan spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap PT Emas Mineral Murni atau PT EMM, para mahasiswa ini mendesak PLT Gubernur Aceh segera menemui massa yang sudah menunggu lama. Massa yang kecewa menunggu untuk menemui PLT Gubernur Aceh Nova Iriansa mendesak masuk dengan cara mendobrak pintu gerbang. Aksi saling dorong pun tak bisa dielakkan. Para pendemo yang mencoba menemui Gubernur Aceh terlibat saling dorong dengan puluhan petugas pengamanan. Aksi dapat mereda setelah mahasiswa menguasai halaman kantor Gubernur Aceh. Wahidul Kahar, pembina Kops Barisan Pemuda Aceh BPA, mengatakan aksi hari ini merupakan aksi lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi hingga PT EMM dicabut izin operasinya. Aksi hari ini merupakan aksi kesekian kalinya, juga salah satu buntut dari aksi kemarin. Artinya kita hanya pengen gubernur itu membuat statement terbuka kepada publik bahwa dia bersama rakyat Aceh dan menolak tambang. Sejumlah mahasiswa yang sempat bermalam di halaman kantor Gubernur Aceh Rabu kemarin, Kamis petang sudah membubarkan diri. Taufik Kelana melaporkan dari Banda Aceh. Unjuk rasa anti tambang emas yang berlangsung selama 3 hari pada Kamis petang berakhir setelah pelaksana tugas atau PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menemui para mahasiswa. Nova setuju merekomendasikan PT Emas Mineral Murni keluar dari bumi Aceh. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian di hadapan ribuan mahasiswa berjanji akan menyelesaikan izin PT EMM selama 14 hari dan akan siap turun dari jabatan bila tak dapat menyelesaikannya. Unjuk rasa di hari ketiga ini, massa akhirnya bisa bertemu langsung dengan PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan PLT Gubernur menyampaikan langsung orasinya. Massa memberi jangka waktu selama 14 hari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pernyataan ini, mahasiswa mendesak PLT untuk mundur dari jabatannya jika tak bisa mencabut izin PT EMM di Aceh. Di hadapan ribuan massa, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang didampingi Kapolda Aceh juga mengatakan akan berpihak kepada mahasiswa dan masyarakat untuk menolak PT EMM di Aceh. Selain itu, Nova juga akan kembali menggugat PT EMM dengan jalur hukum yang sesuai. Terima kasih, saya respon. Adik-adik yang saya muliakan, saya juga tidak ingin berpanjang lebar. Kita mau konkret-konkret saja. Tolong bawa ke sini suratnya, saya tanda tangani sekarang. Saya
saya PLT Gubernur Aceh siap menerbitkan rekomendasi pencabutan izin PT Emas Mineral Murni dalam kurung PT ENN. Pada pertemuan ini, mahasiswa juga mengancam jika dalam 14 hari PLT Gubernur tidak bisa mencabut izin PT EMM, maka mereka akan kembali mengerahkan massa yang lebih besar dan mendesak PLT Gubernur Aceh turun dari jabatannya. Usai menyampaikan aspirasi dan mendengarkan langsung pernyataan dari PLT Gubernur, ribuan mahasiswa ini akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Taufik Kelana melaporkan dari Banda Aceh. Komisi Independen Pemilihan KIP Simelu menggelar simulasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara jelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan serentak pada 17 April mendatang. Di lokasi simulasi, tempat pemungutan suara dirancang persis seperti TPS sesungguhnya. Ada bilik suara, tong surat suara, dan lengkap dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Mereka mengerjakan setiap tugas yang telah diberikan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selain petugas TPS, pada simulasi ini juga turut hadir Linmas sebagai pengaman TPS dan pengawas tempat pemungutan suara PTPS dari Panwasli setempat serta ratusan pihak pengamanan dari Kepolisian Resort Simelu. Warga yang ikut simulasi pun terlihat antusias. Sejak pagi hari warga sudah berkumpul di lokasi simulasi. Masyarakat juga harus tahu persis jenis-jenis surat suara dan harapan kita kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Simelu untuk hadir pada hari Rabu nanti, tanggal 17 April 2019. Di hari pencoblosan mendatang, diharap warga sudah bisa melakukan pencoblosan dengan benar dan menyuarakan suaranya sesuai pilihan hati nurani. Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu. Di Kabupaten Aceh Singkil, Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil juga menggelar simulasi pemungutan suara. Dalam kegiatan ini, ratusan warga terdiri dari pemilih pemula, lansia hingga penyandang disabilitas ikut berpartisipasi dalam simulasi tersebut. Sebanyak 251 warga berbagai usia dari Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, berbondong-bondong mengikuti simulasi pemungutan suara yang diadakan di halaman KIP setempat. Simulasi ini melibatkan PPK se-Kabupaten Aceh Singkil, serta PPS dan petugas KPPS setempat. Simulasi ini bertujuan agar masyarakat lebih paham proses pencoblosan yang akan dilakukan pada pemilu 17 April mendatang, terutama bagi pemilih pemula, lansia, dan pemilih penyandang disabilitas. Dalam simulasi ini ada kita ambil pemilih DPTB, yaitu kepada tamu kita dari Forkopimda itu berperan sebagai pemilih di PTB. Warga juga diimbau untuk datang ke TPS pada hari H nanti dan menggunakan hak pilihnya, serta menjaga keamanan dan ketertiban guna tercipta pemilu baik dan adil. Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Pemirsa, masih bersama saya Akbar Hazana dalam Berita Aceh pagi ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini. Aksi unjuk rasa berakhir setelah massa bertemu pelaksana tugas Gubernur Aceh. Melihat lebih dekat desa binaan bersih narkoba. Berwisata ke Museum Aceh sambil belajar sejarah. Seorang mantan petinggi kombatan GAM, Murhaban Yunus alias Pawang, kini kondisinya terbaring lemah karena sakit yang serius. Pawang menderita penyempitan saraf yang diderita dan sudah berlangsung lama, namun tak ada dana untuk berobat. Pawang dulunya adalah seorang pejuang gerakan Aceh Merdeka, GAM. Namun setelah masa perdamaian,
jasa pawang seakan terlupakan. Marhaban Yunus alias Pawang adalah mantan prajurit Tentara Nanggro Aceh atau TNA yang pada tahun 1998 ikut berjuang saat Aceh dalam masa konflik. Pria yang kini berusia 40 tahun bergabung dalam pasukan Sagoblang Senong yang bermarkas di daerah Bukit Rinyen, Kameng Gampung, Pante Labu, Kabupaten Aceh Timur. Kondisi Pawang kini sangat memprihatinkan. Setelah bertahun-tahun hidup dengan keadaan yang serba kekurangan, Pawang kini jatuh sakit dan hanya bisa terbaring lemah di lantai rumahnya yang sederhana. Bahkan sang istri tercinta juga sudah 13 tahun lebih meninggalkan dirinya dalam keadaan lumpuh. Beruntungnya setiap hari para tetangga dan kerabat di sekitarnya rutin datang memberi bantuan makanan atau bantuan ala kadarnya. Meski pejuang yang sudah sakit-sakitan ini tak pernah meminta, namun para kerabat dan tetangganya berharap ada dermawan yang mau membantu Pawang berobat. Lagi kayak gini dah 6 tahun, 6 bulan. Kalau yang apanya yang taki berat, taki tiki-tiki karena 13 tahun. Sementara itu, Kecik Pantai Rambung Zuljal Ali yang kerap mengunjungi Pawang menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Pawang saat ini. Sudah damai, sudah berobat. Jadi sampai ke pantai pertama ke Bandar Aceh, lalu sudah ke Malaysia. Sampai sekarang dia belum sembuh. Kini banyak pihak yang turut prihatin melihat kondisi Pawang yang semakin hari kian tak berdaya. Sebuah lembaga sosial lokal pun menaruh perhatian, salah satunya dari lembaga Aceh Future. Aceh Future kepada korban konflik, khususnya kepada Pawang, untuk mengupayakan pemberdayaan ekonomi, supaya pendapatan per hari untuk kebutuhan sehari-hari beliau tidak lagi lah seperti ini. Aceh Future akan berusaha membantu Pawang dari sisi pemberdayaan ekonomi, sehingga kondisi Pawang tak lagi seperti ini. Dan ekonominya lebih baik di waktu yang akan datang. Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur. Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Polisi Heru Winarko berkunjung ke lokasi pengalihan ganja di Gampung Menasah Bungu, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren pada Rabu pagi. Program Grand Design Alternative Development atau GDAD dianggap sukses. Karenanya Heru berencana akan menambahkan lahan dan modal untuk masyarakat desa setempat. Gampung Menasah Bungo, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren ini menjadi salah satu dari sejumlah desa di Aceh yang diterapkan program GDAD. Program ini adalah penerapan program pengalihan lahan ganja menjadi lahan produktif kepada masyarakat di desa setempat sejak setahun lalu. Sedikitnya 25 hektar bekas ladang dijadikan percontohan untuk program GDAD dan sejumlah program pemberdayaan masyarakat. Program pengalihan lahan ganja menjadi lahan produktif atau Grand Design Alternative Development di Kabupaten Biren dianggap berhasil. Menurut Komjen Polisi Heru Winarko, program ini sukses dan sangat bermanfaat bagi para petani setempat, sehingga bisa menampung ratusan pengangguran yang ada di desa tersebut. Namun program ini dilakukan secara bertahap atau menyesuaikan dengan kebiasaan warga setempat. Jadi bukan hanya kopi, bukan hanya jagung, jadi macam-macam. Kita juga nanti majukan ada namanya jahe merah. Kita juga bawa perusahaan dari sana untuk bisa langsung dipasarkan. Itu yang kita langkah-langkah kita. Yang sekarang ini kita menjadi contoh untuk tingkat nasional. Heru juga mengatakan dalam waktu dekat ini akan membantu memperluas lahan dan modal untuk petani di Kabupaten Biren hingga 2.000 hektar, terutama di sejumlah lokasi yang rawan terjadi penanaman pohon ganja. Pada kesempatan ini, Kepala BNN ini juga sempat meninjau pameran hasil tanaman alternatif yang digeluti para warga setempat. Program alternatif mampu mengurangi angka penanaman ganja di daerah ini. Tim Liputan 6 SCTV Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren. Museum Aceh adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Banda Aceh. Selain menyimpan benda-benda bersejarah, juga menyimpan hal-hal yang unik. Yang paling menonjol di museum ini adalah Rumo Aceh atau Rumah Aceh.
Rumah Aceh merupakan rumah adat Aceh. Seluruh bahan bangunan rumah Aceh memakai bahan baku dari kayu berjenis keras. Dahulunya kayu yang dipakai adalah kayu merbau, sedangkan pasak dan tali digunakan sebagai pengganti paku. Namun tali yang digunakan adalah tali terbuat dari serat ijuk atau bulu pohon aren, sedangkan atapnya terbuat dari daun rumbia atau kita kenal sebagai daun batang sagu. Karena unik dan langka, rumah Aceh sering dijadikan sebagai latar belakang untuk foto promosi, acara adat budaya, dan sebagai latar untuk foto prawedding. Sementara wanita yang memakai baju adat Aceh ini sedang melakukan foto promosi untuk sebuah rumah hias dan penyewaan pakaian yang ada di Aceh Besar. Mereka menggunakan suasana dan properti museum sebagai foto promosi. Sebagai museum, Museum Aceh banyak menyimpan benda-benda bersejarah. Di bawah rumah Aceh, pengunjung dapat melihat sisa pohon gelumpang, yaitu sebagai saksi bisu atas tewasnya komandan perang pasukan penjajah Belanda, yakni Jenderal Kohler. Aroma perang perlawanan pejuang Aceh dengan pasukan penjajah juga dapat disaksikan melalui sejumlah lukisan yang ada di museum ini. Bukti hubungan kerajaan Aceh dengan kerajaan Tiongkok kuno juga terlihat dari sebuah lonceng yang disebut Cakradonya. Cakradonya adalah hadiah Laksamana Cheng Ho, yaitu panglima perang dinasti Cheng Ming yang berkunjung ke Aceh pada abad ke-15. Di bagian lain terdapat juga bukti hubungan kerajaan Aceh dengan kerajaan Turki Ottoman, yakni beberapa meriam hadiah dari kerajaan Turki. Hadiah ini merupakan hadiah balasan dari 4 liter lada yang diberikan oleh Raja Aceh kepada Raja Turki. Batu nisan dan replika makam raja-raja atau petinggi kerajaan juga dapat kita saksikan di lokasi museum. Untuk masuk ke dalam museum, pengunjung harus membeli tiket seharga Rp3.000 per orang. Berada di dalam museum seakan membawa kita kepada masa silam, karena pengunjung dapat melihat perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur masa lalu. Semuanya dapat kita lihat di sini. Juga tempat menyimpan padi dan alat untuk menumbuk beras. Kombinasi warga dan motif etnik yang mencolok memberi nuansa cerah dalam museum. Hal lain yang cukup penting yakni keberadaan alat-alat musik tradisional yang juga turut memperkaya nuansa musik di Aceh. Sebagian alat musik seperti canang hampir tidak pernah ditemukan lagi saat ini. Kini canang hanya sebagai koleksi museum. Ayuni, salah seorang warga Kuala Lumpur, Malaysia, mengaku mengetahui sejarah hubungan antara Malaka dan Aceh setelah mengunjungi museum ini. Di museum ini, Ayuni juga mengetahui bahwa Aceh pernah menaklukkan Johor dan mengawini Putri Johor sebagai permaisuri kerajaan Aceh pada masa Iskandar Muda. Sejarah yang ada kaitan dengan Melayu juga, dengan Malaysia juga. Baru tahu yang Aceh pernah menakluk Johor, Pahang, Sultan Iskandar pernah ke Melaka. Baru tahu tadi, baru tengok dia punya timeline tadi, menariklah. Selain benda-benda bersejarah, Museum Aceh juga memamerkan sejumlah binatang langka dan unik yang sudah diawetkan, seperti kerbau berkepala dua dan buaya putih. Untuk berkunjung, Museum Aceh dibuka setiap hari, mulai jam 9 pagi hingga pukul 5 sore. Muhammad Nasir melaporkan dari Banda Aceh. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana, beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.